Background WhatsApp kini bisa dibedakan tiap kontak. Begini caranya. Untuk memperoleh fitur wallpaper custom ini, update terlebih dahulu WhatsApp lewat toko aplikasi Google Play Store. Setelah diperbarui, buka aplikasi WhatsApp, lalu pilih salah satu chat yang wallpapernya ingin dibedakan. Dalam kolom chat tersebut, klik 3 titik di pojok kanan atas untuk membuka menu pengaturan pesan dan opsi wallpaper. Kemudian pilih salah satu wallpaper yang tersedia seperti warna cerah, warna gelap, warna solid, atau opsi wallpaper custom yang bisa diambil dari galeri ponsel. Kemudian setelah menentukan wallpaper, nantinya akan muncul dua opsi seperti di bawah ini. Lalu pilih opsi for this chat jika wallpaper hanya ingin digunakan untuk chat dengan orang atau grup tersebut. Jika memilih opsi for all chat in like dark theme, maka wallpaper tersebut akan digunakan untuk semua ruang chat. Kemudian klik tombol OK di bagian bawah. Oke, background sudah diterapkan, jadinya seperti ini. Dan di sini saya juga akan membedakan background si kontaknya Saliman. Nah, yang ini backgroundnya saya akan ganti. Saya akan bedakan caranya seperti tadi. Klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih wallpaper. Kita pilih wallpapernya. Di sini saya pilih wallpaper yang gelap. Nah, kita cari. Misalkan wallpaper yang ini. Oke, berikutnya kita setel wallpaper. Kita pilih untuk chat Saliman. Nah, di sini untuk wallpaper ruang chat Saliman sudah diganti. Jadi background ruang chat beda-beda ya. Oke, caranya seperti itu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.